بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati pengacara majlis, pengurusi Ahli Yang Terkuasa Surau Jintan, Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam yang ceria ini, iaitulah malam Jumaat 3 Safar 1446 bersama dengan 8 hari bulan 8 24. Kita berada pada malam Jumaat yang mulia. Biasanya bila mari malam Jumaat ni, pesanan kitanya ingat Jumaat, ingat selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ingat baca surah Al-Kahfi. Jadi dua amalan ni diperingatkan, dan banyak lagi lah yang malam ni insya-Allah kita akan bincangkan khasais ataupun ciri-ciri keistimewaan hari Jumaat. Jadi mula jadi kita selalu dengar kelebihan hari Jumaat, kelebihan malam Jumaat, macam-macam kelebihan yang kita ingat. Tapi kita kena sekali-sekala ulang kaji balik tentang ciri keistimewaan hari Jumaat itu sendiri. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, bila sebut tentang hari Jumaat, dia panggil hari Jumaat ni hari raya seminggu. Mana bagi kita ni hari Jumaat dipanggil Yaum Aidil Muslimin, hari raya seminggu. Kerana itulah dalam riwayat menyebut bahawa daripada hadis Ibn Abbas, fala taj'alu yauma aidikum yauma siyamikum. Mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, jangan jadikan hari Jumaat ni hari kita beraya jadi hari puasa. Jadi kita tidak digalakkan puasa hari Jumaat saja. Malam Jumaat saja yang kita beribadat, malam lain tidak. Cuma malam Jumaat ni ada keistimewaan dia sendiri. Kerana beberapa hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ciri keistimewaan hari Jumaat ni insya-Allah, yang pertama Allah Taala pilih hari Jumaat ni untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat dipilih untuk hari besar dalam seminggu, hari yang mulia untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain pun ada hari dia. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana." Allah Taala tak beri hidayah, petunjuk hari Jumaat ini kepada umat yang dulu daripada kita. Dia tak ambil hari Jumaat. Fakana lil yahud yawm as-sabt. Puak-puak Yahudi dia besar hari Sabtu. Kerana itu hari Sabtu, bukan sekat dia besar, ikan pun naik berehat di tepi pantai pada hari Sabtu. Pasal zaman itulah, zaman Bani Israel dulu, Allah Taala larang puak-puak Yahudi ni mu jangan tangkap ikan hari Sabtu, sebab hari itu hari ikan naik lepok. Boleh kalau kita kata ikan melepok? Ikan melepok di tepi pantai. Ikan lepok naik, mu jangan kacau dia. Jadi Yahudi ni daripada dulu lagi dia punya keren, sampai hari ni pun siapa dia percaya ke Yahudi, dia cerdik. Dia buat macam mana? Bila Tuhan larang ambil ikan hari Sabtu, hari Jumaat dia gali lubang, gali lorong masuk. Ikan masuk dalam kolam dia. Hari Sabtu dia tak kacau, tapi petang Sabtu dia tutup jalan keluar. Jadi ikan tu duduk lepok situ, lekat tu. Hari Ahad baru dia timba. Jadi walau macam mana pun, helah yang dibuat oleh Yahudi dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla
Sehingga Allah Ta'ala sebut kunu qiradatan khasi'in, mereka jadi monyet. Ini mungkin monyet Yahudi, mungkin monyet Darwin. Monyet Darwin entah dia ambil kat mana. Masa kita belajar ke dia ada teori Darwin. Kadang orang kita percaya Darwin. Nah, kalau percaya sekali dengan Darwin lah kitanya. Keturunan monkey. Sebab orang percaya dah. Bahkan dia nak percaya ke monyet. Wakala linnasara yawman ahad. Buat-buat Nasara, Kristian, dia besar hari ahad. Pasal tak hari ahad dia pergi surau dia. Orang Yahudi, dia pergi hari Sabtu. Kita, Alhamdulillah, kita pergi hari Jumaat. Faja'allahu bina fahadanallahu liyawmil Jumaat. Allah Ta'ala pilih hari Jumaat sebab hari Jumaat depan. Jumaat sebelum Sabtu. Maknanya, kita duduk depan. Depan daripada Yahudi, depan daripada Nasara. Jadi, Alhamdulillah. Wa kadzalikahum tab'un lana yawmal qiyamah. Kata Nabi SAW, bukan saja atas dunia kita duduk depan, hari akhirat esok Yahudi dengan Nasara duduk di belakang kita. Nahnul akhiruna min ahli dunia wal awwaluna yawmal qiyamah. Kita orang terakhir keluar ke dunia, tapi orang terawal selesai masalah sampai ke syurga pada hari kiamat. Alhamdulillah, kata tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Mana Allah Ta'ala pilih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, umat yang mulia, mari kemudian balik awal. Dia keluar awal. Nah, jadi umat jenis mari kemudian balik awal tu, itu cerita lain. Nah, itu orang solat Jumaat. Solat Jumaat dia pergi kemudian balik awal itu Jumaat. Dia kata ustaz, kita ada kerja orang Kuala Lumpur ni kerja hari Jumaat dah. Bukan macam orang Kelantan Pantai Timur tu, hari Jumaat cuti. Kita kata tak apalah macam mana punya betul Nabi ke bagi tahu dalam hadis Nabi sallallahu nahnul akhiruna sabiquna yaumil qiyamah. Kita orang terakhir keluar ke dunia tapi di akhirat esok yang terawal keluar. Nabi sallallahu awwalu man tanshaqul ardh. Tengok di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi yang pertama belah pada hari kiamat esok keluar daripada bumi dalam kubur siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walau macam mana pun kita mari kemudian tapi kita sudah awal. Kita keluar awal. Al-maqdi lahum qabla al-khalaiq. Selesai perbicaraan umat Muhammad salah dulu sebelum umat yang lain. Maknanya kita masuk dalam syurga dah, orang lain masih lagi dalam kira-kira. Ana bila baca hadis ni kita ingat satu analogi zaman kita lah bila kita naik kapal terbang kan. Orang-orang naik kapal terbang ni dia panggil orang VIP, dia masuk lambat. Nah, dekat nak terbang baru masuk, mari kereta masuk pun dia masuk. Keluar dulu. Maknanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikira umat VIP. Sebab apa VIP? Sebab itulah kelebihannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah azza wajalla dengan pilihan yang begitu besar. Dalam sebuah hadis, ya, sebuah buku kecil. Buku ni tuan-tuan boleh cari tengok dalam kedai buku internet ada. Tajuk dia 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 41 kelebihan Nabi dalam buku terjemahlah, kalau nak cari buku Arab nama dia Bidayatussul fi Tafdhilir Rasul. Bidayatussul fi Tafdhilir Rasul maknanya permulaan awal tentang persoalan awal tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi nabi yang lain. Nabi nak banding dengan anbiya yang lain. Dia tak banding nabi dengan kita, tak boleh banding. Sebab kita bukan label nabi, kita label umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia boleh banding sama-sama dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ambil selawat banyak kan bila anda sebut je nama nabi, semuanya berselawat. Mudah-mudahan dalam habis tazkirah kita ni kita dapat meraih selawat boleh 200-300 kali insya-Allah. Pada itulah kita malam Jumaat ni kita nak kaya dengan selawat. Duduk mana-mana pun selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan kata oh, selawat ni tunggu bulan Rabiul Awal lah. Selawat lagi banyak lagi bagus. Jadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala beri kepada dia kelebihan yang sahih yang ditulis oleh Imam Az-Zuhri Abdul Salam tu 41 kelebihan nabi mengatasi nabi lain. 41 itu yang sahih. Dah mula dah. Okay. Kalau dalam kitab lain banyak lagi. Khasaisul Mustafa, ciri-ciri kesayangan nabi contohnya
dia tulis Al-Khasa'izul Kubra sampai 300 kelebihan, tapi banyaklah dicampur, ada hadis sahih, ada yang tak sahih. Baik, hadis yang kedua tentang Yahudi berebut hari ini. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan baina ana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca cerita Aisyah seronok, kita nampak kan, dia kata baina ana inda Nabi, aku duduk dekat Nabi sallallahu, Allah Taala pilih dia, Allah pilih dia menjadi isteri zaujah fi dunia wa fil akhirah, dunia dan akhirat. Pasal itulah bila kala ada orang mari kutuk Aisyah, dia ni satu kumpulan dalam dunia ni dia panggil puak-puak Syiah. Puak Syiah ni dia beribadat dengan mengutuk sahabat-sahabat Nabi yang besar. Dia kutuk Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dah. Kalau kata dia kutuk Ali, itu salah orang. Ali lahir, itu bukan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali dengan anak cucu dia diagung-agungkan, orang lain dihina. Aisyah di antara orang yang dimangsa permainan puak-puak Syiah. Itu Syiah, yakni Yahudi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika aku duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iz istazana rajulun min al-yahud. Tiba-tiba mari Yahudi, mari minta apa? Mari nak beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta nak masuk. Apa dia kata? Bila dia masuk, dia kata assalamu alayka. Rasa tak ada perbezaan assalamu alayka. Sepatutnya kalau bagi salam kita kata apa? Assalamu alayka, baru betul. Dia gugur, tak ada lam. Assalamu alayka dengan makna mati. Kalau kita bahasa agak bolehlah terjemah, yang berarti perkataan buruk, celakong, gitulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, dia tak balas balik. Cuba Nabi jawab sepatah wa alayka. Maknanya kata-kata buruk kamu tadi balik atamu. Kita macam tu lah, kalau orang bukan Islam kata tak baik pada kita, kita tembak balik ya wa alayka. Maknanya apa yang kau kata tadi balik atas kepalamu. Tak usah duduk tambah-tambahlah. Mari pula. Aisyah kata faham tu an atakallam. Bila aku dengar ni aku rasa macam sakit hati. Aku nak jawab, nak marah kan Yahudi ni. Tapi apa boleh buat? Nabi senyap aja. Nabi jawab wa alayka, Nabi senyap. Sallallahu alaihi wasallam senyap. Summa dakhala tsaniyah. Mari pula seorang lagi. Macam sepakat oh Yahudi ni. Yang kedua aku sama juga. Assalamu alayka. Hai, Nabi pun jawab wa alayka. Aisyah ni naik, kalau kita kat naik darah dah ni. Apa mari duk kutuk-kutuk? Nak jumpa, tapi bila jumpa kata apa ni, guna perkataan buruk. Mari yang ketiga, assalamu alayka. Aisyah pun jawablah. Bal assalamu alaikum wa ghadaballahu apa ni, ikhwanal qarrati wal khanazir. Oh, sudah. Kata celaka atas pokokmu. Allah Ta'ala murka kepada kamu, hei adik-adik monyet dengan apa ni, khinzir. Boleh sebutkah khinzir sekarang ni? Khinzir tak boleh terjemah kan dia? Dia kata kasar. Pasal tu ada setengah ustaz, dia tak kata khinzir, dia kata bak satu. Bak satu, dia kata tukar apa bak satu? Dia kata khinzir lah bak satu. Jadi bila Aisyah guna perkataan agak kasar, dia pun hilang sabar sudah. Dia kata, "Mu, ini keucapan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah diajar oleh Allah azza wajalla kepada kamu. Dalam kitab Taurat pun tak ada. Apa yang kamu kata ini?" Qalat, kata Isa, "Fa nazara ilayya." Nabi pun tengok aku. Nabi kata, "Mah, Isa, slow. Inna Allah la yuhibbul fuhsha wat tafahush." Allah SWT tak suka perkataan yang buruk, perkataan kasar ke, perkataan keji ke, perkataan yang tak baik, betul ke? Qalu qawlan faradannahu alaihim, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tak dengar ke dia kata apa tadi? Dia kata asam, maknanya dia maki. Nabi kata dia kata perkataan, aku dah jawab dah wa alaika, maknanya perkataan tu balik atas kepala kau. Ini kita kalau orang mari kata
kata kepada kita benda tak baik, kita kita pusing baliklah, kata ambil atas kau lah, aku tak nak terima kau punya kata. Kata Nabi, falam yadurrana syai, kata-kata itu tidak memberi mudarat kepada kita, dan kata-kata itu makan diri mereka pada hari kiamat. Maknanya dosa itu akan naik atas kepala dia. Innahum la yahsudunana, ini tajuk kitanya, innahum la yahsuduna ala syai, mereka tak dengki dengan kita dengan sesuatu sebagaimana mereka dengki kepada kita dapat hari Jumaat. Allah Ta'ala besarkan hari Jumaat untuk kita. Jadi ini dan satu lagi yang dia, yang mereka dengki bila kita tamaknya baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ingat tak? Perkataan amin ini tak ada dalam agama dia. Jadi ada dalam dalam agama Islam perkataan amin. Sebab itulah kita kena pergi solatul jamaah. Kerana kata orang, lagi ramai orang solat jamaah, lagi sakit hati puak-puak Yahudi. Sebab apa? Salah satu daripada perkataan dia tak suka, amin di belakang imam selepas Al-Fatihah. Jadi macam mana kalau kita nak nak gembirakan apa ni, nak nak sakit hatikan mereka sebab kita pun tak pergi juga. Jadi tak ada lah amin kat belakang tu. Nah, jadi kita nak nak kata orang lawan mereka ni meng, apa ni, mengatasi lakukan perkara yang dia tak suka. Nah, itu dia panggil. Itu yang pertama, ciri keistimewaan hari Jumaat pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu hari yang mulia. Kita kata alhamdulillah. Yang kedua, tanda yang kedua. Wa fi hadzal yawmil mubarak, pada hari Jumaat juga ciri keistimewaan yang kedua, sa'atun yujabu fiha ad-du'a. Dia panggil waktu mustajab doa. Kita tak payah pergi mana-mana. Kita duduk di tempat kita, duduk di masjid kampung kita, di surau kampung kita, tapi mustajab doa datang pada waktu itu. Dia tak payah pergi cari tempat-tempat yang pelik-pelik lah. Setengah orang nak mustajab doa pergi naik bukit ke, ya, pergi ke pulau besar ke, pulau kecil ke, tak kira lah apa benda tempat yang pelik-pelik. Ni sekarang ni orang pergi cari tapak dinasur pula. Kata mustajab juga kok nak main tapak dinasur. Yang macam-macam manusia ni. Dia kita ni kalau kita nak suruh orang mari kampung kita, viralkan satu benda pelik, mari. Oh, dia kalau tak ada benda pelik, dia tak mari. Ya. Dia suka benda yang ajaib. Wa fi sahihaini, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang keistimewaan hari Jumaat, Nabi kata fihi sa'atu. Pada hari Jumaat ada satu saat, la yuafiquha 'abdun muslimun, tidak berdoa pada waktu itu seorang hamba Allah Ta'ala yang Muslim, wahuwa yusalli yas'alullaha syai'an illa a'ta. Yang kita solat ke, kita berdoa ke, pada waktu itu Allah Ta'ala mustajabkan doa, maka dikabulkan, diperkenankan doa kita. Manakah waktu? Jadi dalam kitab dia panjang sekali perbahasan, ulama kata ada 6 sampai kata ada 10 tempat duk cari. Jadi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa aksarul hadis, setelah kita teliti hadis-hadis yang menyebut tentang tentang hari apa ni, mustajab waktu, mustajab doa ni, dia kata banyaknya dua tempat. Dua tempat. Satu, iaitulah ketika imam, indama sa'idal imamul mimbar, bila imam naik mimbar. Masalahnya bila imam atas mimbar, kita tak boleh nak doa, kita kena dengar khutbah. Jadi waktu mana kita boleh doa? Ini dia panggil, di waktu mana je kita boleh berdoa? Ketika imam di atas mimbar sehingga selesai solat. Jawabannya antara-antara. Kan selepas daripada azan tu, sebelum dia bangun khutbah, sempat lagi kita doa sekejap. Kemudian ketika imam khatib duduk antara dua khutbah, duduk antara dua khutbah, setengah surau ataupun masjid, Bilal, Bilal tolong baca astagfirullah, astagfirullah. Kita kata waktu tu waktu orang nak berdoa. Sebab tu eloknya, sebaiknya free kan waktu tu. Kalau kalau kita baca mana terganggu. Sebab setiap orang dia ada ada hajat dia tersendiri. Contohnya hari ni mak kita sakit, mak sedang-sedang sakit. Jadi kita nak doa kat mana? Kita tunggu masa tu. Bila khatib duduk, bismillah,
Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ishbi walidati. Sepatah ya, ya Allah, sembuhkan penyakit mak. Waktu tu di antara waktu yang diharapkan mustajab doa. Doa kita ni tak payah banyak panjang. Kalau ke doa Allah mustajab, sekali minta cukup. Tapi kalau belum lagi mustajab tapi diterima, nah, itu dia panggil dalam sudut, dia panggil fiqh doa. Fiqh doa biasanya imam ataupun kalau dia nak berdoa, dia kata, dia baca ayat ud'uni astajib lakum. Nah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dia kata, seolah-olah dia nak, orang panggil nak bagi tahulah Allah Ta'ala suruh kita berdoa ni. Sebab bila kita berdoa, Allah Ta'ala mustajabkan. Timbul lagi soalan. Ni ada orang yang kata, dia saya ni tiga kali dah pergi umrah, tapi tak mustajab lagi doa. Macam mana kita nak faham di antara doa mustajab dengan Allah Ta'ala perkenankan doa? Sebab janji Allah Ta'ala mesti benar. Allah kata, ud'uni astajib. Mu doa aku perkenankan. Maka para pengkaji hadis mengatakan bahawa bila kita berdoa, angkat tangan, kata angkat tangan, kata rabbighfirli, Allahumma inni as'aluka rizqan halalan, contohnya rezeki yang halal, rezeki yang baik, apa minta saja apa yang kita nak yang baik-baik. Nabi kata jangan minta benda haram, wala qati'ati rahim, jangan nak putuskan silaturahim. Contohnya kita orang ni kelahi dengan adik-beradik dia, dia pun doa suruh adik-beradik dia tu hancur ke lah, kita kata itu tidak. Maka bila kita berdoa cukup syarat tadi, Allah Ta'ala perkenankan doa. Tapi adakah dia luluskan? Nah, itu masalah. Orang duduk kat sini, kat Putrajaya ni mudah nampak analogi ni, sebab kita duduk di pejabat, betul tak? Bila orang hantar surat mari, tidak awak tanda cok, terima jam 12:03, 8:08:24, terima tak? Terima. Tapi dia sudah kata lulus dalam proses. Tahu depan dia tanya, dalam proses. Ini masa dalam proses ni, tak apa lagi. Sama juga bila kita berdoa, Allah Ta'ala perkenankan doa kita, dia dengar doa kita. Tapi bila Allah Ta'ala nak kabulkan doa, bila Allah Ta'ala nak beri pada doa, maka izin para ulama katakan tiga cara dia beri. Cara yang pertama, dia beri terus apa yang kita minta. Contohnya kita nak naik pangkat, kita doa 3 hari 3 malam, hari yang keempat dapat offer surat Tuan Haji, dinaikkan pangkat daripada 48 ke 52. Tinggi dah sudah. Kau nak jual salah dah. Yang penting naik. Nampak? Yang kedua, Allah SWT kata, aku nak dengar lagi suara hamba aku ni. Nak dengar lagi dia merayu, nak dengar lagi dia merintih, nak dengar lagi dia beriftihal, apa ni, menadah tangan dia, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tak beri lagi apa yang dia nak. Tetapi setiap doa yang dia minta, semuanya berpahala. Pasal tu dia kata, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Karena itu doa, tak boleh kita doa sebarangan. Tak boleh kita doa minta dengan lain daripada Allah Azza wa Jalla. Karena doa itu ibadah. Bila ibadah khas untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau nak doa, doa kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kata di Nabi kita salah pesan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang ketiga, maknanya yang kedua tadi, dia tak kabul atas dunia ni, tapi pahala dia tetap dapat. Setiap kali kita berdoa, pahala dapat. Mana di akhirat esok dia akan terima pahala. Pahala doa dia tu Allah Ta'ala kabulkan di sana. Yang ketiga, ditukar. Tukar ni macam mana? Yang penting itulah yang disebut oleh para ulama. Allah Ta'ala, bila kita ada satu benda yang nak kena atas kita, benda yang tak elok, tapi dengan sebab kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala tak kenakan perkara yang tak elok itu kepada kita dan diberi yang baik. Jadi kesimpulan kitanya, para jemaah sekalian, waktu mustajab doa ni waktu yang mahal, tempoh. Jadi kita kena ambil peluang, kalau ada hajat, apa sajalah hajat, anak sedang sakit, anak-anak tengah duduk dalam dewan peperiksaan,
Tak payahlah pergi dapat Yasin dekat pagar sekolah tu. Go cikgu pun terkejut. Bukan, nama ni ingat ada demonstrasi apa lagi. Nah, penuh kat pagar sekolah waktu waktu peperiksaan. Kita angkat tangan kita berdoa, minta Allah SWT curahkan rahmat dia, anak yang kita duduk duduk study, duduk baca tu, biar dia boleh jawab. Allah Ta'ala Maha Kaya. Ataupun satu lagi waktu mustajab doa, dia kata apa ni, ba'dal asri. Ba'dal asri, selepas solat asar sehingga maghrib. Kerana itulah kalau kita tengok dalam sejarah, golongan ulama para salafus soleh pada petang hari Jumaat, kebanyakan mereka dia duduk munajat. Mana dia awal-awal lagi sebelum maghrib tu duduk di masjid ke, duduk rumah dia ke. Waktu itulah waktu dia berdoa kepada Allah SWT, minta Allah Ta'ala anugerahkan apa yang dia hajat, minta Allah Ta'ala beri apa yang dia nak. Maka ini di antara kelebihan yang kita ada waktu mustajab doa. Baiklah, doa ni mustajab. Bila ke waktu yang benar-benar mustajab? Payah kita nak jawab. Sebabnya ada waktu yang Allah Ta'ala buka pintu luas, iaitulah 1/3 akhir malam. Tuhan tanya siapa dia berdoa, siapa minta ampun, siapa duduk taubat, hal min ta'ibin, hal min mustaghfirin, siapa dia sedang bertaubat, siapa dia istighfar, aku terima, dan siapa dia berdoa, Allah Ta'ala kabulkan. Jadi ada lagi dia punya kriteria kabul doa ni, iaitulah ketika hati kita sangat mengharapkan, ketika hati kita sangat mengharapkan kepada apa ini, Allah Ta'ala kabulkan. Maknanya orang yang berhajat tu sendiri, bila dia berdoa, akrab, lebih hampir untuk dimustajabkan daripada kita suruh orang lain doa. Suruh orang tu, suruh ini, dia sendiri tak doa, kita kata lah. Tak salah kalau kita minta tolong, boleh. Kita jumpa ustaz contohnya, ustaz, pak imam, tuan guru, pak kiai, tolong doakan saya. Itu tak ada masalah. Dia panggil tawassul dengan doa orang yang soleh. Tapi dia sendiri itu yang penting. Tuan hak sendiri penting. Yang anda dengar cerita sahabat-sahabat kita dari kalangan bapak lebay kita lah. Ada orang dipanggil ke rumah, pergilah kita, suruh kita doa. Dia sendiri duduk buat kat tangga. Dia kata waktu tak apa, sakit hati lagi. Dia sendiri lepas orang mula angkat takbir, sempat lagi dia main sebatang di tangga. Ni hak penyakit berat ni. Dia main orang, suruh orang berdoa, dia duduk sebatang gitu. Apa cerita awak ni? Kalau kita macam tu, macam ni baik kita baikot terus lah. Baik kita lari balik lah. Baiklah. Yang ketiga, Allah SWT syariatkan. Jadi keistimewaan yang ketiga, Allah Ta'ala syariatkan solatul Jum'ah sebagai satu kewajipan fardu ain ke atas golongan laki-laki yang sehat, yang tidak bermusafir. Dia ada dua syarat. Yang sehat, yang tak musafir. Mana kalau orang musafir, dia wajib solat, tapi tak wajib Jumaat. Boleh jadi dia solat zuhur. Ataupun orang musafir, ataupun wanita. Wanita tak wajib bagi dia Jumaat. Muslimat tak wajib bagi dia hadir Jumaat, tapi kalau dia solat Jumaat, sah. Sebab itulah biasanya muslimat kita ni bila sampai ke Mekah, kan dia boleh solat Jumaat kan. Terkejut juga dia, macam mana nak buat ni ustaz, lepas solat Jumaat ni kena qada zuhur pula ke? Kata tak payah lah, tak qada apa lagi, kita solat Jumaat dah. Dia tak wajib hadir, tapi kalau dia hadir solat Jumaat, sah bagi dia, dan tidak perlu lagi dia solat zuhur. Di Malaysia ni ada beberapa masjid yang ada solat Jumaat muslimat. Kat Putrajaya ni masjid mana ada muslimat main Jumaat? Tak ada dengar. Memang orang tak pergilah, tak muat. Kalau surau-surau ni memang tak muat tempat lah dah. Kita suruh awak solat kat rumah je lah. Jangan duduk bubuk dengan orang lelaki. Tapi kalau masjid-masjid besar mungkin, mungkin ada. Kalau masjid ana di pondok kita tu memang muslimat solat Jumaat. Kalau itu, kalau tuan-tuan tengok rakaman khutbah tu, sekali saya keluarlah muslimin dan muslimat. Ada orang mari cuik, ustaz muslimat mana ada Jumaat? Kata ada 200 orang lebih kat sebelah dalam tu. Sebab orang tua-tua pondok ni dia dah ada sebati dengan jiwa dia solat Jumaat. Tiba-tiba hari Jumaat satu kena ban, tak boleh datang, jadi dia tak puas hati. Jadi kata ruang kami ni kami tak akan buka.
rapat kuasa tak boleh. Tidak dibenarkan rapat kuasa. Jadi alhamdulillah kebetulan masjid pun kita besar, dua tingkat, jadi mampu muat. Jadi kita kata duduklah, alhamdulillah, kita solat sama-sama. Ini boleh. Maka dalam kaedah Islam, dalam hadis yang sahih Nabi SAW kita sebut, la yantahiyanna aqwamun an wadhimul jumaat. Jangan ada di antara kaum kita ni, orang Islam lelaki-lelaki ni, meninggalkan solat Jumaat. Aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim, ataupun Allah Taala cop di atas hati dia, termasuk di kalangan orang yang lalai, minal ghafilin. Berapa kali? Dalam riwayat lain kata, man tarakal Jumaat thalatha, siapa dia tinggal Jumaat tiga kali. Tuan-tuan kena ingat, sekali pun dah besar, tiga kali tu sudah dicok atas hati. Baru ni saya jumpa satu kes, ini cerita betul. Seorang pekerja di sebuah kilang, dia kata, kami ni Ustaz tak boleh pergi solat Jumaat kecuali dua kali tak Jumaat, sekali je Jumaat. Kenapa? Tokek kata, ni tokek, siapa dia pergi baca hadis ni ke tokek dia? Tali baru dia, Melayu ni, pergi baca hadis. Dia kata, tokek dia kata, no problem dua kali tak pergi Jumaat, tiga kali baru tak boleh. Jadi tokek pun wajib. Kumpulan satu ni, Jumaat yang pertama. Dua Jumaat lagi tak boleh pergi. Kumpulan, sepatutnya janganlah jadi tali baru tokek awak orang Islam. Patutnya dia yang dibetulkan. Sekali dosa besar, dua kali dosa besar, tiga kali itu sudah dicop hati dia sebagai orang yang lalai. Jangan salah-salah dia punya. Sebab apa? Di antara hak istimewa kita pada hari Jumaat ini berkumpul. Kita bukan berkumpul biasa. Kita diwajibkan berkumpul di sebuah tempat, di masjid ataupun surau yang khas, dan mesti kena khatib, kena sebut ittaqullah, beberapa rukun khutbah rasmi kena sebut. Ada setengah tempat lagi bertongkat lagi khatib. Kalau tak pakai tongkat macam tak sah. Ana banyak banyak duduk di apa ni, solat di masjid-masjid di tanah Arab, di jarang tak email pakai tongkat. Kita balik rumah kan ada terlupa angkat tongkat. Bising jemaah ni, subhanallah kata. Subhanallah. Kata apa subhanallah kat bawah tongkat. Nuh, dia tunjuk isyarat ke tongkat. Oh, tukar kata pakai, tukar pakai. Tak ada masalah. Maknanya resmi sangatlah dia ni. Sampai mereka kena berdiri, nah, pakai tongkat. Tak dibenarkan orang yang bercakap. Siapa dia cakap dengan kawan dia angsit, suruh diam pun dikira bersalah. Apalagi kalau berbual-bual. Artinya suatu perhimpunan agung umat Islam yang Allah Ta'ala syariatkan wajib hadir, siapa tak hadir dosa besar, cukup tiga kali akan dicop khutimah ala qalbihi, dicop di atas hati dia sebagai orang yang lalai, maka besarlah kedudukan itu. Kerana itulah khutbah-khutbah Jumaat ni perlu kepada isi, kandungan, maklumat dan pendidikan. Kena ada. Jadi kita kena ada pendidikan, nak baca nak didik. Dia kena ada yang pertama isi nasihat, pendidikan, hukum, satu lagi isu semasa. Saya tak kata isu semasa ni masalah politik, nah, duit ringgit naik turun, apalagi kalau nak cakap dalam khutbah Jumaat, nak doakan Olimpik ke apa. Tengah duduk gila saya pun Olimpik. Sengah imam kunut nazilah ke Olimpik, berat kita. Ya Allah, berilah kemenangan kepada sekurang-kurang pun 3 pingat emas untuk negara. Apa cerita? Nah, isu semasa maksud anaknya, tengok mawasimul khairat, musim kebaikan. Sebutlah, paling tidak pun dalam khutbah kedua, khatib kena sebut. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, kita sekarang ni berada di awal bulan Muharram. Dalam bulan Muharram ni ada puasa, hari Ashura. Menarik. Sekarang ni kita masuk, dah masuk bulan Safar. Apa yang menarik dalam bulan Safar ni? Nabi kata tak ada la tiyarata, tak ada benda sia dalam bulan Safar. Bulan Safar min ashrillah, daripada bulan-bulan 12 bulan ini ditetap oleh Allah Taala, tak ada kesialan, tak ada. Jadi kena sebut setiap hari. Mari bulan Rabiul Awal tu biasanya viral tu. Nah, Maulid Nabi semua khutbah sampai 3-4 siri tentang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kata elok.
memperkenalkan, memperingatkan balik sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana Jumaat ni satu tempat yang besar, perhimpunan yang agung, maka eloklah kita semua pergi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut siapa dia tinggal 3 kali, orang itu disebut sebagai minal ghafilin. Jangan duduk salah faham dan menyalahfahamkan erti 3 kali. Jadi macam sekali tak apa. 2 kali okey lagi, 3 kali lah. Bukan 3 kali tu baru tak okey. 3 kali tu dijatuhkan hukum yang berat. Dalam hadis yang lain lagi, keistimewaan Nabi kata apa? As-salatu as-salawatul khamsa. Salawat 5 kali satu hari. Wal jum'atu ila al-jum'ati. Di antara satu Jumaat dengan Jumaat yang akan datang. Wa Ramadan ila Ramadan. Bulan Ramadan hingga bulan Ramadan. Kafaratul lima bainahunna, menjadi penghapus dosa di antara dua jarak tadi. Malam tushal kabair, selama orang ni tidak terjebak dengan dosa besar. Kenapa? Kalau dosa besar, dia perlu kepada taubat. Dosa besar kena taubat khas. Kalau dosa besar cukup dengan istighfar, senanglah hidup orang. Pasal itulah Nabi sebut dalam hadis, yughfaru lisyahid kulli syai, diampunkan bagi orang mati syahid dosa-dosa yang lain illa dai, kecuali hutang. Walaupun dia mati syahid, hutang dia wajib dibayar. Habis anak cucu nak bayar dengan apa? Tengoklah kalau dah ada dia apa ni, harta yang dia tinggal, jangan bagi pusaka. Kan kita belajar dekat dalam bab ilmu pusaka, berapa kategori nak sampai ke pusaka? Ada 4 tahap. Bila mati seorang yang mati, harta dia yang pertama sekali dia panggil muknatu tajhiz, belanja urusan pengkebumian. Berapa dia punya apa ni, upah orang gali kubur, kain kafan. Upah solat tak boleh. Solat tak boleh upah. Sebab semua kita tu kena solat. Dia panggil hakul muslim alal muslim. 6 perkara hak muslim atas muslim. Bila dia mati, kita kena solatkan dia. Selepas daripada itu, kita pergi kepada hutang orang. Kalau dia ada hutang, bayar. Habis hutang, wasiat. Ada wasiat tak? Arwah ni ada berwasiat ke tidak? Ada. Tunaikan wasiat dia. Tak lebih daripada 1/3 harta contoh. Panjanglah detailnya. Yang keempat, barulah qismatu tarikah. Barulah boleh bahagi kepada anak-anak pewaris yang menerima harta. Itu dia panggil. Maka kita mengatakan al-jum'atu ila al-jum'ati, kita solat Jumaat hari ini dan datang solat Jumaat yang akan datang menjadi penghapus dosa di antara kedua-duanya. Kita kata alhamdulillah. Itu di antara hadis. Ada lagi hadis yang menyebut tentang ma mis muslimin yamut, mana-mana orang Islam yang mati pada malam Jumaat atau hari Jumaat, illa waqahullahu fitnatal qabri, Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada fitnah kubur. Jadi hadis ni rawahu Tirmizi. Jadi ada ulama mengatakan hasan bi turuqihi, mana ada kata yang tak kuat, ada kata dengan campur-campur dia punya riwayat, boleh naik darjat yang baik. Tapi masalah kitanya, bolehkah kita pilih nak mati malam Jumaat? Boleh? Tak boleh. Sebab kerja malakul maut, matikan orang dengan arahan Allah Ta'ala. Cuma kalau kita nak mati, sebab itulah kalau kita nak doa, kita doa husnul khatimah. Mati bila pun, kalau husnul khatimah, selamat. Orang yang paling baik, yang paling afdal, Sayyidul Anbiya Ibn Sa'id, mati hari apa? Nabi kita SAW. Wafat hari apa? Hari Isnin. Manakala Jumaat tu syarat nak jadi baik, mana Nabi kena mati hari mana kan? Tapi kita boleh mati. Anda ingat ada satu kes, orang yang kena sakit lama ni, dia panggil sakit yang mati, dia panggil apa ni, koma kan. Doktor mesyuarat nak cabut dah dia punya pernafasan tu, so, oksigen. Jadi anak dia kata nanti tu cabut petang Jumaat, petang Khamis. Kata kenapa nak petang Khamis? Dia kata nak suruh mak dia tu mati malam Jumaat. Masya Allah. Lepas dia buka semua wayar, hidup orang tua tu tak mati-mati. Sampai hari Sabtu lagi, tak mati lagi. Kata pelik anak dia ni. Anak dia pun cakap, kita nak suruh matikan
tak usah sabar nak mati mok, tapi tapi kita pilih tu kira sebab mengikut dalam bacaan report doktor, dia kata dalam masa 10 jam gitulah, 5-6 jam kalau kita buka dia punya alat pernafasan ni, mati. Jadi dia, anak dia kata nanti ya. Malam Jumaat Khamis ni petang buka. Boleh jadi pagi Jumaat esok mati. Tak mati. Allah SWT Maha Kaya. Waktu mati bukan waktu di tangan kita. Siapa dia nak mati bunuh diri, itu di luar daripada kuasa. Siapa dia mati bunuh diri, maka orang itu akan keneraka lah dia, sebab dia lari daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Umur kita dihazan, mengikut peraturan sini kena berhenti hazan dia. Berhenti, kau nak terus 10 minit lagi waktu kita hazan. Boleh lah. Kita ada masalah, solat isya lambat sikit boleh je. Pernah Nabi solat sampai ke pukul 10 malam. Sahabat-sahabat tidur atas masjid tunggu Nabi kita solat. Nabi kata, kalau aku tidak menyusahkan puak kamu, aku solat isya waktu ni. Lebih kurang dekat pukul 10 malam. Tapi Nabi SAW kata tak nak menyusahkan. Sebab daripada orang dulu, orang zaman sahabat ni, dia kerja di kebun tamar. Jadi dia antara nak tunggu isya ataupun memang mengantuk sangat. Masa itulah Rasulullah kata, kalau tidak menyusahkan, aku tunggu kau sampai separuh malam. Tapi tak lebih daripada separuh. Baik. Maknanya di antara lagi amalan yang patut kita buat, yang patut kita kena juga kata, iaitu al-ikthar, perbanyakkan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi kata, inna min afdali ayyamikum yaumul jumaah. Hari yang paling afdal dalam seminggu, hari Jumaat. Yang Nabi ajar kepada para sahabat, itu dia panggil yang terbaik dalam hidup kita ni insya-Allah. Cuba tuan-tuan tengok dalam selawat Ibrahim ini dan beberapa riwayat sahih, dia ada beberapa perkataan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Nah, jadi lebih kurang dalam sampai 10 perkataan yang terkandung dalam selawat. Tuan-tuan nak tunggu sampai pukul 12. Kalau nak tunggu kita syarah selawat. Kalau tidak mari semula. Insya-Allah. Tengok dalam YouTube ada. Kita syarah selawat ni beberapa siri kuliah. Kenapa dalam selawat ini Allah Subhanahu Wa Taala apa ni, Nabi SAW ajar pada sahabat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawat kata Muhammad dan keluarga Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kenal. Keluarga Muhammad siapa? Man ali Nabi fi salawat. Siapa keluarga Nabi dalam selawat? Siapa dia? Jadi adalah orang yang bahas dalam sudut fiqh, kalau kata alun Nabi, orang-orang Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib yang tidak boleh menerima zakat. Zakat tak boleh bagi. Zakat tak boleh bagi pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab zakat tu harta yang tak boleh dimakan oleh tuan dia. Dia panggil harta macam orang tua kita sendiri. Kalau kita kaya tak, 2.5% tu tak boleh makan. Itu hak miskin miskin. Jadi tak boleh bagi pada keluarga Nabi. Baik, tapi dalam selawat siapa? Maka Al-Imam An-Nawawi contohnya rahimahullah mengatakan alun nabi, keluarga Nabi dalam selawat, hum atba'u millatihi, iaitulah semua sahabat, orang muslimin dan muslimat yang ikut agama ajaran Nabi SAW, maka dia masuk dalam selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawatkan, berilah kebaikan, keberkatan kepada Muhammad SAW dan ali Muhammad, mana pengikut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk tak masuk kita? Nah, kena rajin lah, sebab kita sendiri doa untuk kita. Kenapa kita tak rajin? Nah, itu dia panggil kelebihan dia. Saya kena ada seorang penyair, dia kata, alun nabi hum atba'u millatihi minal arabi wal udmi was sudani. Dia kata, tak juga dia kata. Keluarga Nabi ni orang ikut agama dia, orang Arab ke, orang bukan Arab ke, orang Sudan ke, kalaulah bukan kerana keluarga Nabi tu apa ni, atba'u millatihi sallal musalli ala tari Abi Lahab, nescaya orang akan selawat kepada Abu Lahab. Sebab apa selawat Abu Lahab? Sebab Abu Lahab ni keluarga Nabi. Dia jadi mana Abu Lahab dengan Nabi?
Uncle, pak saudara. Bukan orang main-main. Abulah pak saudara. Abu Jahal bukan. Jangan tukar orang. Abu belaka tu. Abu Jahal, Abu Jahal. Enggak apa macam Abu lagi, macam-macam pak Abu ada. Tapi yang baiknya Abu Talib. Yang baik. Jadi pak saudara Nabi ni terbagi kepada tiga. Yang baik Abu Talib. Yang masuk Islam Hamzah, Abbas masuk Islam. Yang lawan terus Abu Lahab. Yang lain-lain itu pakai senyap gitu ya. Tak ada lagi kita sejarah. Tak ada kita sejarah. Sahabat keluarga Nabi yang lain. Ia senyap. Jadi kita nak kata apa pun tak boleh. Yang pentingnya masuk Islam itulah yang bahagia. Alhamdulillah. Maka kita banyakkan selawat. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak perbanyakkan selawat? Macam mana cara? Tak ada. Kita ingat yang malam Jumaat mesti kita mesti sebut. Dulu dia ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kalau nak habiskan. Kalau tak nak habis apa pendek. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Duduk diam-diam baca. Jadi alhamdulillah kita kena letak target. Kena letak target sekurang-kurangnya 100 kali, 200 kali, 300 kali. Kalau kita tak letak target, tak tahu berapa kali. Nak teringat baca dia buat 3 kali. Lepas tu nanti tengah malam baca pula, tak baca dah. Besok, no asal, tak baca lagi. Akhir kali, berapa kali ya? Tapi kalau kita ada orang panggil letak 100 kali malam, 100 kali pagi, walaupun dia tak ada lah, Nabi suruh sebut sekian-sekian bilangan. Yang sebut sekian-sekian bilangan 100 kali, 2500 kali, 1000 kali itu, tidak waris daripada Rasulullah SAW. Nabi nak tengok, berapa kali membuat? Ikut. Lagi banyak, lagi hebat. Baiklah, masa kita masa tambahan 10 minit yang tadi terlebih pula dah, 15 boleh. Baiklah, satu lagi yang terakhir lah. Yang terakhir, jangan lupa pesanan yang kedua selain selawat, ingat Jumaat, ingat selawat dan baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi nak baca malam ke siang? Ada khilaf. Ada orang baca separuh-separuh. Setengah-setengah surah malam, besok sambung lagi. Dia kata biar dua-dua dapat. Sebab terdapat dalam hadis ada dua. Man qara'a surat Al-Kahfi yawm al-Jum'ah. Yawm al-Jum'ah. Siapa dia baca surah Kahfi pada hari Jumaat. Adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini. Allah Ta'ala cerahkan dada dia, cahaya kepada hati dia ni, sehingga pada Jumaat akan datang. Maknanya kita baca Al-Kahfi ni, dia punya cahaya dia valid seminggu. Jumaat depan tak baca, gelap. Jadi kena sambung balik. Renew sentiasa setiap minggu, kena baca. Jadi cuma timbul soalan, dia kata, daripada riwayat yang ada, waktu baca surah Kahfi ni, daripada maghrib hari Khamis, sehinggalah maghrib hari Jumaat. Mana dalam masa 24 jam. Tapi ada setengah ulama mengatakan, oleh kerana hadis tu, yaum, hari, maka elok kita baca hari Jumaat. Hari siang, mana hari siang. Sama juga dengan selawat. Waktu selawat bila? Waktu selawat ni daripada maghrib hari Khamis sekarang lah ni sampai maghrib hari Jumaat. Ini dia panggil wi'a'us salat, bekas untuk selawat. Jadi perbanyaklah. Aktsiru minas salat, perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Nabi kata fa inna salatakum ma'rudatun 'alayhi. Selawat kamu ni, malaikat akan bawa kepada aku. Sahabat-sahabat terkejut. Kaifa tu'radu 'alaika wa qad 'arim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana malaikat nak bawa selawat ni? Rasul tuan dah hancur. Jadi sahabat ni belum dapat maklumat bahawa jasad Nabi tak hancur. Dia panggil ajsadul anbiya. Innallaha Allah Taala tidak izinkan kepada bumi makan jasad para Nabi. Dia tak makan. Semua Nabi, jasad dia tidak hancur. Jadi macam sahabat kata, macam mana malaikat nak bentang tuan sudah hancur? Nabi kata, tak. Allah Ta'ala tak benarkan bumi makan jasad para Nabi. Cuma kita nak tahu kubur Nabi yang betul-betul kat mana. Itu jadi masalah kitanya. Maka kubur Nabi yang betul, yang sahih, iaitulah kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Orang lain-lain tak tahu. Anak pergi ke Mesir ada kubur Nabi Harun.
pergi ke Syria, pergi ke Syam, ada pula Nabi Musa. Berapa kubur dah seorang Nabi ni? Yang pentingnya, setiap kubur yang ditaja oleh Kementerian Pelancongan negara tersebut, untunglah dia. Sebab apa untung? Orang pergi ramai. Ni sekarang ni musim viral. Tak tahu macam mana, dia tak perasan anak rasa. Dia tak perasa. Hadut jaga kubur wali mana tahu. Malam-malam dia buka, Masya Allah, dalam tabung tu berguni duit. Satu kes berlaku, pakar cerita kubur ni, berlaku di Mesir, keluar dalam sok apa? 20 tahun, dua kapur ni berebut sebuah kubur di Mesir. Sebab apa? Sebab orang dah pergi ke dunia ramai. Jadi orang ni kata, ni kapur kita sini. Orang tu kata, dah kapur dia, berebut kubur. Bila sampai ke mahkamah, mahkamah perintah gali kubur, pindahkan kubur untuk wali itu letak lain. Bila gali-gali tak ada pun. Yang adanya tengkorok kepala lembu. Mana 20 tahun dia orang ada kosok kepala lembu situ. Macam-macam cerita pula. Cukuplah. Baiklah para jemaah sekalian, sebagai penutup, ingat hari Jumaat, bagi kaum laki-laki nak pergi Jumaat, kita kena ada beberapa SOP yang kena ada, iaitulah Nabi kita SAW galakkan supaya kita mandi pakai wangi-wangian yang kita ada di rumah kita. Nabi kata pakai wangian yang ada di rumah. Tak perlulah pergi cari-cari nak pergi apa ni. La ya qatasil rajulu yawmal qiyamah. Bila nak pergi solat Jumaat, mandi. Masalah kita kerja dah, mandi kat mana pejabat dah. Jadi mandi sebelum pergi kerja tu, niat mandi Jumaat dah boleh. Kecuali pekerja borong. Kalau kerja dalam pejabat tak rasa apa, tak perlu pun. Duduk aircon je dah. Jadi kalau kerja tepi jalan tu, kena pergi mandi lah dia. Nah, kena cari tempat mandi dulu. Kemudian Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, dia kena pakai apa ni, minyak. Pakai minyak wangi. Pergi ke masjid, jangan duduk langkah tengkuk orang. Kamu duduk dekat dengan imam, summa yusalli ma kutibalah. Mana dia solat sunat banyak-banyak sampai imam naik mimbar. Bila imam naik mimbar, maka dia dengar apa khutbah yang nak disampaikan. Kemudian dia solat Jumaat, illa ghufira lahu ma bainahu. Maka Allah Taala beri keampunan kepada dia. Pada hari Jumaat yang besar ini, kita kata alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita buatlah yang terbaik untuk diri kita. Itulah beberapa khasaisul Jumaat, ciri-ciri keistimewaan Jumaat yang dapat kita kumpulkan pada malam yang mulia ini, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.